Assalamualaikum. Bagi mereka yang ingin mencuba pengalaman menaiki motorhome, jadi saya akan cuba buat review sikit berkenaan motorhome ni. Pengalaman selama 10 hari mengelilingi selama sebanyak 11 negara di Eropah Timur. So, kalau tengok motorhome kat belakang ni, memuatkan seramai hampir 6 orang lah. Dia ada 3 double bed. Double bed tu maksudnya satu double bed tu boleh muat selama sebanyak 2 orang. So, best ni mengenai menaiki motorhome ni sebab kita boleh berhenti di mana-mana saja, di mana-mana tempat yang kita nak berhenti lah. Asalkan kita ada parking. So, kita tak perlu fikir pasal apa nama hostel dan sebagainya. Tapi untuk selamat, kita perlu tidur lah di tempat campsite seperti yang berada di belakang sekarang ni. Sebab dia menyediakan fasiliti seperti air, elektrik dan juga tempat membuang apa waste chemical dan sebagainya, dan juga toilet lah terutamanya untuk kita mandi. Harga untuk di Eropah ni lebih kurang sehari dalam 120 hingga 180 euro per sehari. Kalau kos minyak tu bergantung kepada jenis kenderaan. Kalau kenderaan yang enjinnya besar, maka minyaknya pun juga akan besar. Jadi dalam motorhome ni ada pelbagai fasiliti yang disediakan. Yang pertama, kita ada tempat masak disediakan dengan gas sekali, juga tempat mandi dan juga tempat buang air besar dan air kecil. Mari ikut saya. Bagaimana dalam motorhome ni ada disediakan tangki air yang boleh kita isi dekat sini, mengisi sebanyak lebih kurang 140 liter air. So, dan juga tempat berak pun kau nak kira. Di sini ada tempat buang air besar. Tangki dia tak tahu berapa liter, mungkin dalam 30-40 liter. Jatuh. Belakang ni adalah ruangan kepada barang baju-baju, beg besar. Boleh muatkan hampir 2 orang tidur lah ni. Tapi tak boleh tidur lah. Dia just kadang untuk apa nama store kita punya barang. So, tingkap dia boleh buka apa semua. Mari kita tengok ikut belakang ni. Pastinya akan ada gas. Gas ni untuk compartment tergantung. Okay. Nyimpan gas untuk masak, elektrik dan juga untuk masak dan juga untuk kita punya refrigerator ataupun peti ais. Ada juga tandas. Ada juga apa nama tidur. Nanti kita akan tengok. Ya, masuk. Jadi dalam motorhome ni juga ada tingkap yang kita boleh buka dan tutup secara manual untuk elakkan benda nyamuk masuk dan juga untuk kawal cahaya. Juga dibekalkan dashboard yang mana membolehkan kita mengawal monitor air dan juga elektrik. Turut disediakan pada motorhome ni ialah tangga yang kita boleh lipat macam ni. So, jadi sekarang kita akan buang air, masukkan semula air. So, apa yang kita buang ni adalah air biasa, air baik, bukan air chemical. So, setiap kali kita buang tu, make sure semua kosong, dan selepas kosong tu, kita perlu tutup kembali pipe dia. Tangki air kita era sebesar boleh memuatkan air sebanyak 120 liter lebih kurang. Untuk kegunaan perjalanan satu hari, sebab kebanyakan yang dalam ni membuangnya dan membasuhnya sangat banyak. So, 120 liter tu satu hari habis. So, kita terpaksa berhenti setiap hari untuk menambah air dan juga membuang sisa-sisa. Okay. Alright.